Kita hitung cabang dari pohon ini, cabai. Nah, yang sudah pakai eco farming. Ini satu pohon ya. Satu, hitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas. Nah, ini pohon induknya ini. Yang ini. Jadi ada 18. Nah, sama dengan tanam pohon cabai 18. Nah, ini padahal satu pohon. Cuma ini tunasnya yang paling banyak. Hasilnya ini di bawah ini. Loh. Ini loh. Sampai kayak gini. Hasil eco farming ini. Nah, ini calon-calonnya sampai di atas ini. Nah, kilo eco farmingnya. Alhamdulillah petani jadi lebih ringan, hasilnya jauh lebih maksimal setelah menggunakan eco farming. Oke, jadi untuk sahabat petani yang belum menggunakan eco farming, ayo kita gunakan eco farming. Satu botol bisa untuk satu hektar. Itu dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.